Junior siapa? Tim Rocker nih juniornya. Senior macam apa? Tengok itu trouble, bantuin. Bantuin. Senior macam apa kayak gini? Tos dulu. Bang. Enggak ada. Tos dulu. Boleh setengah matang, tapi malamnya telur. Kembali lagi nih bareng gue Ser Medan. Kali ini nggak sendiri, kita bawa nih di ospek buat race balas. Bang Iqbal Halo. Buat disiksa biar kurus. Terbalik. Udah terbalik. Bang Adi udah pengalaman dia. Jadi kalau main kemari persiapan tuh harus matang. Yang paling penting tuh ban dalam. Kalau bisa buat 3 sekalian biar bisa jualan. Boleh setengah matang, tapi malamnya telur. Telur gak puding ya. Junior kita guys. Junior siapa? Juniornya MTB. MTB Rocker. Ini juniornya. Senior macam apa? Tengok itu trouble, bantuin. Bantuin. Enggak bisa, Pak. Sudah ada lagi pakai apa? Pakai batu tadi. Kurang lagi ini batu tadi. Masuk ke ujungnya. Bantuan woi, frame orang. Daripada enggak jalan ya. Nah, ada pesan nih buat kawan-kawan goes yang bakal ikut race balap liar Sultan nanti. Nah, selain kebut-kebutan, kita sebagai racer juga dituntut harus bisa mengatasi masalah di track nih, seperti ban bocor ataupun putus rantai, supaya kita bisa menyelesaikan race ini sampai dengan selesai nih kawan goes. Thank you.
Ternyata landingnya enak, empuk. Batunya nggak ada. Turunannya steep. Wow. Apa intip-intip? Awas! 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 Gila kau! Nah, kejadian lagi nih ban bocor. Tapi kali ini menimpa saya dan Bang Muklis nih kawan guys. Tetapi bocornya kali ini di tempat yang tepat nih kawan guys. Kenapa di tempat yang tepat? Karena di tempat ban bocor yang terakhir ini kami ketemu ibu yang baik hati ini nih kawan guys. Sorry aja nih bang, nggak nolongin. Ada jambu gratis ya. Wih, ibu nih baik bener nih. Bener ya. Kami panen jambu. Kalau dikasih jangan serakah, sikit-sikit kamu. Terima kasih sama ibu ini. Iya lah, makasih banyak bu. Bu, mantap. Nah, ibu ini membolehkan kami nih memakan jambunya dengan sepuas hati. Tetapi nggak cuma sekedar dimakan aja nih, malah dibawain pulang sama ibu ini. Emang betul-betul baik nih ibu. Terima kasih banyak nih bu jambunya. Dapat jambu. Bu, laper. Jambunya. Bu, makasih banyak bu. Murah rezeki bu. Main lumpur. Masuk terus. Ya.
Nah, sampai juga nih kita di finish. Berhubung karena badan kotor, kita langsung melipir aja nih ke sungai terdekat buat ngelurusi kaki dan ngeregangi otot nih kawan gue. Nah, sekedar informasi nih, sebenarnya gue kali ini tuh saya nggak sendiri. Banyak peserta gue yang bakal ikut race nemani saya di gue kali ini. Jadi, untuk warga di sekitar sini 100% udah mendukung aktivitas balap liar ini nih kawan gue. Seperti kata Bang Dede berikut ini. Gimana? Perizinan udah lancar, Bang? Perizinan lancar, semua lancar, tinggal teknis saja untuk para panitia menyiapkan peserta-peserta kita ini supaya tidak ada yang menyasar lagi nih. Oke, mantap. Aman tapi kan gitu lah. Pokoknya mendukung. Siap. Nah, gimana? Udah dengar kan? Jadi, sekian dulu nih video kita kali ini. Dan jangan lupa di-like ya. Enaknya melusukan di langkah begini nih, finishnya pasti jumpa sungai. Jadi bisa mandi-mandi. Nah, sekian dulu nih perjalanan kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.